Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya, Bang Ula. Jadi pagi ini Bang Ula mau syuting, ada saudara-saudara kita di Tinggi Nambut, ada kanang kampanye bakar batu. Jadi ini budaya yang harus dilestarikan, walaupun sederhana tapi demi kebersamaan. Oke, temani Bang Ula. Gas. Jadi kakak ini apa? Dia punya apa? Ini sudah dilubangi di bawah. Terus batu-batu yang dibakar di sana sudah ditaruh di bawah. Jadi dari batu-batu uap panas itu mereka tumpuk. Itu seperti sayur, ayam. Mari, kasih lihat. Tung ke batu yang dibakar sana ya. Jadi mari kita ke batu yang dibakar, baru kita lihat ya. Hey, batu panas. Jadi guys, ini batu ini dibakar sampai mendidih, panas sekali, baru dari batu ini nanti ditaruh di lubang-lubang yang sudah dibikin itu sana. Kita lihat, kok ikuti batunya sana deh. Nah, ini batu-batu itu dia ditaruh di itu, di lubang-lubang sana itu. Jadi batu-batu itu dia ditaruh di lubang-lubang sana, ditutupi ayam, sayur semua, baru dituin lagi. Di apa? Ditutupi batu masuk-masuk sampai nanti ditutup lagi. Sekarang sudah kupadam. Sini kita lihat batunya terus di apa nih? Kakak, 1000 ayam. Panglima perintah pasukan semua. 1100. Wih, emang. Jadi ini lihat, batunya dibakar toh. Ini tadi batu dibakar. Ah. Batu dibakar terus diangkat nih. Kita lihat ya. Dia angkat. Diangkat ke lubang-lubang. Batunya panas sekali. Diangkat toh. Nah. Kita lihat tuh batunya diangkat. Hormat kauna kauna. Wah. Nah. Dia tutup. Batu diangkat, dia tutup. Tutup ayam, sayur, tuh lihat ubinya masuk. Ubi. Semua masuk, sayur. Ubi, sayur semua. Jadi nanti batu tetap masuk terus, jadi sampai panas terus. Jadi dia tak tutup terus begitu guys. Nanti ah, ini contoh yang sudah di ini sudah selesai. Dia ditutup lagi ini. Ayamnya semua sudah masuk. Apa? Ayam, sayur, ubi semua sudah masuk. Jadi langsung ditutup di ini. Ditutup di pakai daun-daun kering lagi. Biar uapnya dia kasih masak makanan. Kita lihat ya yang baru ditaruh.
Oh, saya datang semua sudah tertutup, guys. Ini lihat. Batunya panas kali ini, kena langsung melepuh. Nah, ini. Dia ditutup lagi sama daun-daun kering. Di sini dia punya apa? Sudah dibongkar, ternyata sudah masak. Kita lihat dia punya hasil, eh. Saya lupa. Saya tadi kita pulang itu makan dulu tuh ini. Nah, ini. Jadi sudah dibongkar. Ini yang tadi tertutup tuh. Nah, mama dong bongkar, ambil dia punya sayur sama ayam. Mama tertawa saya nih. Dia punya ubi. Ah, ini Mama Supra nih. Nano. Deh, ayam. Nah, ini. Ini dia punya ubi sudah dimakan toh, masak. Mama dia cabut ubi toh. Udah macak. Ini dia punya ayam. Ini ayam yang masak ini. Enak. Bisa coba kah tidak? Bisa. Saya uji. Sabar. Guys, kita uji. Sudah boleh. Hah? Boleh toh? Makan. Uji. Jadi guys, ini kita rasa dia punya matang. Beh. Mantap. Ini dia bisa makan karena cuma ayam saja. Toh? Dia kayak kerupuk. Matang. Matang sampai penyet nih. Duh, mantap. Gurih, enak. Ini setelah mama dong ambil semua dia punya hasil masak, nanti lanjut itu. Lanjut ke sana. Kita makan bersama karena ada kunjungan dari calon kah? Jadi mungkin saya vlog sampai di sini atau lanjut nanti kita lihat makan-makannya. Ini Bang Ula surasa enak. Saya bisa makan karena tidak ada uam. Semua ayam. Toh, mama toh? Hormat. Nah, ini masa-masa yang apa? Dari mulia yang mau ikut acara. Bang Ula dikasih satu ekor ayam. Mantap. Kita bawa ke pos, pakai nasi kita makan, oke? Mantap, guys. Semoga acara berjalan lancar. Jadi guys, ini apa? Dia punya makanan yang tadi sudah dimasak di sini dipindahkan ke sana. Acara makannya di sana. Nah, ini. Ini mereka lagi bawa ini. Ini pasukan-pasukan pembawa makanannya. Mereka lagi tunggu komando dari sana. Sana ada komando baru. Ini dia apa? Dia bergerak. Sabar ya, salap kamera dulu, kayaknya kabur. Woi, sana suserbu duluan. Aduh,
Nah itu, mereka bawa ke tempat-tempat sana. Saya tidak bisa ke sana karena posisi saya jaga pos, teman-teman yang pengamanan ada di sana semua. Tuh, saya pengaman di pos yang ada pengamanan sendiri. Saya di pos. Ini. Tong su bagi-bagi sektor jadi. Guys, saya potong-potong aja ya biar tidak terlalu panjang. Ini kamu lihat dia, mereka pada ambil itu. Makanan-makanan yang sudah dimasak semua. Lihat. Ini Pak Distrik dia komando. Pri, kunci pintu. Kunci dulu pintu. Kolai, tutup pintu kan. Oh ini, sekarang bagian yang di sini. Semua tempat-tempat duduk dong bagi-bagi. Jadi kelompok-kelompok tuh, kelompok sana dibagi, kelompok sini dibagi, pokoknya mana yang duduk dong dibagi nih. Ini lagi makan nikmati. Ayam. Ini kakak dong ada makan. Sudah Pri, kunci. Tong jalan-jalan ke atas lihat ya. Ini chef komandan, chef kapos boleh lihat. Ganteng tuh. Main terus. Ini panglima asli Tinggi Nambut ini sudah. Ini sudah 8 tahun di Tinggi Nambut ini. Ini sudah jadi orang asli. Beliau ini paling lama. Ah ini dong ada, ini teman-teman yang dong ada pengamanan, dong ada jaga di sini. Ini dong. Ini wakil bupati, calon wakil bupati. Ini besok dia mau diangkat jadi gubernur. Kopi topi. Ini dong mau ini apa, arahan dari wakil bupati ya. Jadi dong semua nanti hormat Pak Distrik, nanti ada arahan baru dong makan bersama begitu. Oke. Iya. Cuman saya dibawa tadi. Nah, ini dong ada makan. Iyo, selanjutnya. Wah. Wih, kamu lihat bogel, bogel sama
Bogel sama Mas Viro juga dapat bagian makanan. Jadi guys, kita jalan-jalan. Jadi begini sudah. Jadi guys, itu tadi dia punya rangkaian. Dong masih lanjut makan. Saya tidak bisa terlalu lama syuting juga karena tong sebagai tugas. Adik-adik dorang ada pam, saya jaga di depan pos ini, eh. Jadi terima kasih terus support Bang Ula. Jangan lupa Bang Ula akun TikTok baru, eh. Salam hormat dari saya, Ula Geting 621. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.